Malah masa ya emas? Ini kan kuburan lah, Kak. Kak, kayaknya itu emang kuburan enggak sih? Iya udah sih, tapi penasaran kan kamu? Itu perutnya bolong, teman-teman. Ya ampun, itu pasti tadi habis dicucuk pakai apa itu? Ya ampun. Kayak darah enggak sih, Kak? Iya. Biasanya ini emang darahnya ya, Kak? Biasanya ini darah ayam, Kak. Ya Allah. Kasihan. Merinding. Aku juga merinding. Kok baju aku ada yang megang? Aduh, siapa ya? Jangan-jangan itu. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mama Abil. Nah teman-teman, hari ini kita apa itu tadi? Nah, jadi hari ini kita mau apa, Pak? Mencari yang sudah Papa kubur di hutan. Iya, jadi Papa Abil itu menyiapkan harta karun. Mana teman-teman tadi denahnya? Peta. Denahnya, tunggu ya. Jadi udah Papa Abil siapkan petanya. Tinggal kalian mencari. Nanti ada tim 1 dan tim 2. Tapi Mama ikut ya, Pak, jadi tim 1 ya, Pak, please. Boleh. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Ini denah lokasinya nih. Tuh, nanti dia ada 6 harta karun ya, teman-teman. Nah, kita tuh nggak tahu isinya apa aja, guys. Jadi kalau kalian penasaran, kita langsung aja mulai. Nah teman-teman, kita udah bentuk tim nih. Tim 1 ada Mama Abil, Langka dan Bella. Tim 2 ada Ii, Juni dan Julius. Nah kenapa tim 2 ini Ii-nya gak ada sama Bella? Karena mereka asik pacaran, teman-teman. Kayak di video sebelumnya itu, mereka malah asik pacaran. Aku kan gak bisa tanpa kamu, sayang. Aku juga. Sudah. Oke, jadi kita mulai aja ya teman-teman. Ini tuh denah harta karunnya itu ada 6 titik nih. Ada 6 titik tempat hadiahnya. Jadi kita main banyak-banyakan menemukan. Maksudnya gimana ya? Kita harus bisa paling banyak menemukan. Misalnya nih semuanya ini Mama Abil semua yang menemukannya. Jadi mereka kalau bisa gak usah menemukan apapun. Cuma hanya tim 1. Hey, kalian mendukung tim siapa? Mama Abil atau tim II? Komen di bawah. Kalian ngapain? Ayo teman-teman, kalian siap? Oke. Ayo. Pasti menang. Ya, iya dong. Kita pasti menang. Kira-kira hadiahnya apa ya? Cepat Bella. Aduh, sakit. Teman-teman, kira-kira hadiahnya apa ya? Ayo. Abis penasaran deh. Wah, Mama Abil, ada minuman. Itu kan minuman bekas. Bekas, Bang Angka. Gimana sih? Teman-teman. Lihat ini ada daun sirih. Bukan. Oh, bukan ya. Oh, jadi ini sirih ya. Ini sirih Jepang, teman-teman. Ya, betul, Mama Abil. Untung Bella ngingat. Wah, untung sekali Bella. Mami lupa teman-teman nih, di sini ada 6 titik ya teman-teman. Tuh 1 2 3 4 5 6. Sekarang kita di mana Mama Abil? Enggak tahu. Iya. Sepertinya ke selatan. Timur ke barat, selatan ke utara. Tidak juga. Oke, lebih baik sakit hati daripada sakit gigiin. Sepertinya di sini deh, kayaknya ya Papa Abil itu nyumputin harta karunnya itu di dalam sini. Wah betul Mama Abil, ayo kita cari. Sabar. Oh iya, Langka terlalu bersemangat teman-teman. Ya udah Langka, cepat. Wah, sepertinya tidak ada Mama Abil. Mama Abil, tidak ada Mama Abil. Guys. Sepertinya tidak ada Mama Abil. Ayo kita pergi. Aduh Kak Jun, ini benar nggak sih Kak Jun? Ini udah di hutan loh. Sasa nggak nih? Bener kok, ini di petanya lurus aja. Ayo kita lurus lagi. Ayo dong, jangan lama-lama. Gimana sih Papa Abil? Orang tinggal ngasih aja, malah disumput-sumputin. Iya, malah kita disuruh ke hutan segala. Stop. Ini kayaknya ini deh titiknya. Ayo kita cari.
mencar ya. Oke, Kak Jun, siap. Aduh, di mana sih ini? Cari yang bener lah. Aduh. Mana ya? Kok nggak ada sih? Teman-teman, ini kayaknya pohonnya deh. Yang benar, Kak Jun. Iya, benar nih. Ayo, ayo cari sekitar sini. Bukan. Iya, Kak Jun. Ada gajian. Ayo kita makan dulu. Ayo. Ambil. Oh, teman-teman. Kami dapat jajan. Iya, teman-teman. Yummy. Wah. Ini sampah sembarangan, Is. Ini hutan, nanti kita digangguin binatang. Maaf, Bang Jul. Ayo, teman-teman, kita ke tempat selanjutnya. Nanti aja, Bang Jul. Kita makan dulu, biar kenyang. Iya, kita makan dulu. Makan dulu ya? Ayo, duduk dulu yuk. Udah deh. Kita mau makan dulu, teman-teman. Duh, aku jadi kangen sama ayang beb aku. Kamu, mentang-mentang Bella nggak ada. Ya udah deh, ayo kita lanjut teman-teman biar aku bisa cepet ketemu. Ya udah deh, ayo kita cari. Bawa makanannya. Sampahnya teman-teman, ingat nggak boleh kita buang sampah sembarangan. Kita harus jaga lingkungan teman-teman. Wah, Mama Abil, kita udah di pohon besar yang ini. Wah, ya betul, Mama Abil. Wah. Jangan gitu melihatnya. Seperti ini dong. Salah ya? Salah. Iya, udah di sini. Ini pohon besarnya. Iya. Kita betul. Harus ke sini, ke arah sini, ke pohon yang kecil. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Itu sepertinya. Sini. Tidak ada pohon yang warna merah. Oke. Yaudah teman-teman, ayo kita cari pohon berikutnya karena dia di bawah. Di sini ya teman-teman. Wah, kayaknya di sini. Ambil deh, kita cari aja, yuk kita cari. Aku di sebelah sana. Aku di sini. Bella di sini. Oke. Oke. Cari ya. Biasa aja dong. Wah, Mama Abil. Mama Abil. Juga akhirnya teman-teman. Langkah kamu biasa aja dong, jangan kayak orang kesurupan. Langkah kamu segitunya, saking semangatnya guys. Wah, iya betul. Oke, Mama Abil. Kita buka ya. Hah? Hukuman saling pijat. Ya. Kita saling pijit ya. Oh iya, oke. Nanti gantian ya Mama Abil. Oke, Bella. Kan aku capek juga. Iya, Langka, kamu sadar nggak? Masa Bella nggak dipijitin sih? Jangan-jangan yang mijitin Bella setan. Wah, ini kan hutan Mama Abil, jangan bicara sembarangan. Aku dikejutnya. Aduh Mama Abil. Ayo kita cari tempat lain Mama Abil. Ya udah ayo. Iya kita cari hartanya. Tapi gimana dong? Bella enggak ada yang mijitin. Enggak apa-apa Mama Abil. Mama Abil. Oh. Oke. Yang lebih Mama, tolongin dong. Maaf. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ayo Mama Abil, kita cari harta karun yang lain. Ayo, yang ini tadi bong kita dapat. Masa cuma hukuman? Gimana sih papa? Harusnya kan kasih hadiah, bukan hukuman. Minimal minum lah ya. Iya, betul. Mana sih papa Abil? Hah, jangan-jangan ini pohonnya Bella? Enggak, Mama Abil. Bukan. Lihat ini, kita harus kesana. Oke, kesana. Ayo Ih, kita cari yang selanjutnya. Ayo. Ini kayaknya lurus deh. Tapi kok ini? Aku nggak tahu bacanya, Ih. Coba kamu bacanya. Ya, kamu kan anak pramuka, Ih. Ini 3L menuju kiri. Yang benar, Ih. Berarti 9L kali lebar kali panjang. Oh, kita lewat sini, teman-teman. Yang benar, Ih. Iya, teman-teman. Kamu yakin deh sama aku, ayo. Awas aja kalau nyasar ya, Ih. Enggak, tenang aja. Aduh. Kayaknya benar ini deh teman-teman. Lihat nih pohonnya. Ayo teman-teman, kita kerjasama, kita mencari. Jangan lupa berdoa teman-teman. Ya Allah, temukanlah kami uang 100 miliar. Amin. Amin. Ayo.
Jangan-jangan cuma uang. Ayo tebak. Ini apa? Ini tulisannya kamu mendapatkan 1 miliar. Wow. Yang benar nih. Iya, percaya aja sama aku. Ayo kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Hah? Push up 10 kali. Iya. Ya, Papa Abil gimana sih? Katanya hadiah, kok malah ngasih hukuman. Iya, 10 kali lagi push up-nya. Ayo teman-teman, kita push up. Push up 10 kali? Aku gini boleh nggak sih, teman-teman? Aku juga push up, teman-teman. Satu. Aku nyerah ya, teman-teman. Aku kangen banget sama ayam beb aku. Aku jadi lemes nggak ada dia di sini. Kamu gimana sih? Baru sebentar ditinggalin Bella. Masa udah lemes? Kita belum ketemu hadiah yang paling besarnya. Iya, kita harus menang dari tim satu. Namanya juga cinta, teman-teman. Makan tuh cinta. Ya udah aja lah, ayo. Kita tinggalin aja, Ii. Tinggalin aja, iri. Lama banget gak ketemu-ketemu harta karunnya. Aku rindu banget sama Ii. Hah? Rindu sama Ii? Bella, kamu tuh centil banget sih. Bella gimana sih, teman-teman? Centil banget. Masa baru aja 5 menit udah rindu sama Ii? Asal kamu tahu ya Bella, Mama Abil itu sengaja misahin kamu sama Ii itu supaya kalian itu gak pacaran. Gimana sih kamu Bella? Kan aku rindu Mama Abil. Rindu terus. Ngomong-ngomong, jangan-jangan ini pohonnya. Iya Mama Abil, lihat ini. Bukan, iya di bawah pohon ini. Di bawah pohon ini. Ayo, lihat ini. Wah, apa ya isinya? Uangnya bagi-bagi dong. Iya Mama Abil. Ya udah deh bagi-bagi. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat Mama Abil semuanya. Iya. Terus gimana dong? Ya udah nih Mama Abil tambahin nih. Iya. Kabar. Cuma dapet segini. Padahal banyak uangnya tadi. Mama Abil, ayo kita kejar bang. Aduh. Pokoknya aku mau pulang aja deh. Aku capek di sini. Aduh. Hah? Udah juga. Bentar deh. Ini kan pohon. Jangan-jangan ada harta karunnya di sini. Teman-teman, ayo sini teman-teman. Lihat deh teman-teman. Kayaknya ini pohonnya deh. Coba kalian lihat. Coba lihat. Oh iya, ini pohonnya teman-teman. Wah, jangan-jangan warna hijau. Dia ada di sekitar sini. Ayo kita cari teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo. Kayaknya ada yang aneh. Coba ambil ini. Ada daun hijau kok dalam tanah. Ayo ambil ini. Tuh kita lihat teman-teman. Teman-teman, kami dapat uang. Ini mah uang segepok. Lumayan. Aku yang menemukan melati ini buat aku. Kita bagi-bagi. Gak boleh bagi-bagi. Bagi. Iya sini biar aku biar yang bagi. Biar aku bagi karena aku yang menemukan. Gak mau. Nih. Teman, Ii giliran duit aja cepet. Tadi mau kita bagi-bagi. Pegang dulu. Wah, ini. Nanti aku kasih lagi ya. Kok cuma sering? Teman-teman, dengar deh itu suara apa ya yang di sana? Coba lihat di sana. Ii, teman-teman, kita cuma dikasih 1.000. Ii memang serakah. Tunggu Ii. Aku nggak mau bagi-bagi sama kalian. Bagi-bagi ini uang aku. Ini tuh kan untuk sama-sama. Ii.
uangnya aku simpan aja. Ah, enak aja mereka mau semuanya. Oke, kamu diam di sini ya, uang. Aduh Bella, masa cuma 200.000, Mama Abil serakah banget sih. Ya ya Bang, ya udahlah, nggak apa-apa, lumayan 200.000 kita beli. Iya, sebelah. Ini 3 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Berarti lurus 3 langkah, maju. Hah? Ih, itu kan jalan buntu. Lah, mana sih? Iya, teman-teman. Di mana sih? Ini kan jalan buntu. Kamu yang bener dong baca petanya. Ya udah deh, teman-teman. Biar lebih cepat, gimana kalau kita mencar aja? Ya udah, boleh. Ya udah, kamu ke sana, Jul. Kamu ke sana, Ih, aku ke sana ya. Oke. Oke. Aduh. Semoga aja hadiah terakhir aku yang menemukan, terus isinya uang. Gak mau aku bagi-bagi sama mereka berdua. Suara apa tuh? Suara apa itu? Aduh, kok malah jalan buntu? Itu suara apa lagi? Jadi takut. Kok baju aku ada yang megang? Aduh, siapa ya? Jangan-jangan itu hantu. 1, 2, ya ampun, ternyata nyangkut. Hah, kan aku nggak takut sama hantu. Suara apa tuh? Aduh, suara apa tuh? Aduh, takut aku. Aduh, itu suara apa? Kok ada suara aneh sih? Ih, takut. Lah, kok ketemu kalian lagi sih? Aduh, gimana sih Denanya? Pasti ini salah deh. Udahlah, ayo kita pulang. Udah yuk. Tapi kan kita mau menang. Hadiahnya kan belum dapat. Ih, kok kita sudah mau pulang? Bang, capek, udah kita pergi aja. Sabar dong. Siapa tahu ada terakhirnya kita umrah ini. Mana Mama ambil tadi? Hah, itu dia Mama Abil, Bang. Ayo kita susul. Ayo Bella. Mama Abil. Aduh, Mama Abil ngapain duduk di sini? Ninggalin kita. Panas guys, Mama Abil capek banget, jadi istirahat di sini dulu aja. Ya sih, mending kalian duduk aja di sini, capek ya, tahu. Capek banget ya, aduh panas banget, capek banget. Coba kalau ada Ii pasti dia yang ngipasin aku, pijitin aku. Ya ampun Bella, kamu tuh kok genit banget sih. Udah dong, rindu sama Ii-nya. Kenapa? Mama Abil, kenapa? Apa ini Mama Abil? Hah? Kok kayak kuburan? Teman-teman lihat ini, kok kayak kuburan? Udah yuk kita pergi aja yuk. Oh iya Mama Abil, tapi ada baiknya kita bongkar aja Mama Abil, jangan-jangan itu emas. Janganlah, masa iya emas? Ini kan kuburan lah, Kak. Kak, kayaknya itu emang kuburan enggak sih? Iya enggak sih, tapi penasaran kan kamu? Kalian penasaran enggak, teman-teman? Aku penasaran sih, Kak. Iya, buka aja. Jangan-jangan emas sih. Tapi takut, Abi. Beneran kuburan, Kak. Sudah enggak apa-apa, buka aja. Kak, beneran, Langka? Beneran, serius, sumpah. Sumpah ini horornya demi Allah. Langka. Buka aja, Kak. Serius, Kak. Serius, Kak. Jangan, Bang. Udah, buka aja. Iya, seremnya enggak sih? Ini kuburan di tengah hutan gitu nih, Bang. Aidah, paling orang iseng, Bay, ini nih. Masa orang iseng kayak gini sih? Niatnya enggak sih ini di tengah hutan, Boy? Ay, sudahlah kita bongkar yuk. Serius, Kak? Kakak tahu jawab ya, Kak? Aku udah tahu menau ya. Tenang. Berani, sumpah. Aman, tenang. Enggak, sumpah ya, aku udah tanggung jawab. Bawa putih. Jangan, Bang. Langkah demi aku. Itu gimana kau dapat itu? Boneka poi. Sumpah itu pocong-pocongan. Itu apa sih? Woi, santet. Bang, santet ini. Bang, itu sumpah sih. Sumpah sih emang zaman sekarang masih ada santet. Sumpah ini. Dah, ini biasanya, Dak. Kalau ada santet kayak gini pasti ada orang yang jadi korban ini. Nah, enak kita bebas sih, Bae. Tapi kita kenal deh, Age. Kita. Bismillah, Bae, Kak. Semua sesuatu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dulu. Teman-teman, jadi kata Langka, ini kalau misalkan, Langka tolong liatin ke kamera. Jadi ini tuh, biasanya kalau boneka santet itu, pasti ada korban yang disantet. Nah, Langka mau membebaskan korban tersebut. Emang bisa, Kak? Ya, insya Allah bisa, Kak. Karena ini kan udah diikat nih. Bang, baca bismillah, Bang. Takutnya, Langka.
Bismillahirrahmanirrahim, ya kita bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pecah kursi, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini pakai kawat, Kak. Sumpah. Serius, Kak? Iya. Baca doa sih, Kak. Baca doa, Kak. Bismillah. Ya Allah, semoga yang jadi korban santet ini bisa cepat segera pulih. Amin, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang itu. Jauhkanlah korban santet ini dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Bisa, Kak? Itu perutnya bolong, teman-teman. Ya ampun, itu pasti tadi habis dicucuk pakai apa itu? Ya ampun. Kayak darah gak sih, Kak? Iya. Biasanya ini emang darah nian ya, Kak? Biasanya ini darah ayam, Kak. Ya Allah. Oh, kasihan. Merinding. Aku juga ya merinding. Oke, udah bebas. Oh, terus kemana nih? Lah, kita kubur lagi lah, Kak. Dikubur lagi? Bakar beda sih harusnya. Jangan, kalau dibakar dia tambah tersiksa. Enak dikembalikan ke tempat asalnya. Oh, jadi kita kubur lagi di sini? Iya, kita kubur lagi. Ya udah. Iya, aku gak mau, Kak. Takut. Jadi, teman-teman, kalau kalian nemuin benda gini di tengah hutan, ada baiknya kalian hindarin aja ya. Karena bisa jadi itu bisa balik ke kita juga. Ya, tapi kita udah baca doa, Kak. Oh iya, udah. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Amin. Kami berniat baik, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Ya udah, ini udah kekubur semua, ayo kita pergi. Ya udah, teman-teman, kayaknya vlog kita sampai sini aja deh, teman-teman. Soalnya Mama Abil udah enggak kuat lagi di sini, kayak udah merinding banget dan kita juga udah takut, udah panik juga, ya. Udah shock banget. Ya, vlognya sampai sini aja ya, teman-teman. Bye-bye. Ya udah. Terima kasih, Bang.